Sambutan sekaligus berkenan membuka acara Workshop Nasional 2 oleh Ketua Umum Palem Turi menjadi tanda bahwa Workshop Nasional 2 Palem Turi resmi dibuka. Doa menjadi acara sebelum memasuki talk show yang bertemakan menciptakan organisasi yang efektif dan produksi. Oleh sebab itulah, kami atas nama warga besar SMA di Pesantren ini dan atas nama pribadi, tidak jauh mengucapkan terima kasih atas peran serta dari alumni yang begitu peduli terhadap almamaternya. Sempat tadi saya sedikit berdialog kecil dengan Pak Haji Purnomo di pamen di dinding ini. Pak Dwi, di sana sudah ada sekolah yang menyatakan diisi Digital Education Classroom. Nah, ini kalau nanti ini ada satu-satunya di Provinsi Jawa. Saya yakin karena ini untuk mendukung ujian nasional berbasis komputer, tentunya SMA 1 jangan sampai tertinggal dengan SMA yang lain. Dan itu tidak terlepas dari semangat para alumni ketika akal itu di Surabaya. Di Surabaya ketika ada serah terima jabatan dari Pak Makmur ke Pak Wiono. Yang berikutnya, mudah-mudahan di dalam workshop nasional yang kedua ini nanti akan menurunkan program-program yang hangat, program-program yang benar-benar berkesinambungan antara yang pertama dan yang kedua dan untuk yang akan datang, keuntungan yang akan datang. Semoga apa yang dirancang pada hari ini nanti benar-benar menjadikan para alumni terus bersemangat, rezekinya tambah, kesehatannya terus prima, dan dilipat gandakan kesehatan. Saya sebagai penerima disampet dari Mas Firman periode 2011-2012, ya nanti kalau salah tanggal 10 September kita akan mengadakan reuni akbar. Dan pada kesempatan ini juga mungkin saya dengan Firman memohon dan Pak Mali sebagai ketua panitia negara. Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita sudah mempunyai misi-misi, mungkin bisa dibaca di buku yang sudah dibagikan, atau perlu saya sampaikan bahwa visi kita adalah menjalin silaturahmi dengan meningkatkan kualitas dan memberi kontribusi nyata terhadap alma mater dan masyarakat. Sedangkan misi kita mewujudkan sikap gerakan guyub sejahtera, peduli dan saling bantu sesama alumni kepada alumni dan masyarakat. Jadi bentuk nyata dari salah satu misi itu adalah kita mengadakan workshop ini, ya, workshop yang nasional yang kedua. Berkenaan dengan tersebut, berkenaan salah saya selaku ketua umum mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat di dalam penyelenggaraan workshop ini, terutama panitia dan PAD yang tergabung di dalam panitia karena saya tadi sudah melihat sekalian bagaimana sibuknya, bagaimana antusiasnya untuk menyiapkan agar bisa terlaksana workshop pada malam hari ini. Sekali lagi kepada seluruh panitia yang terlibat saya mengucapkan terima kasih. Semoga penyelenggaraan workshop nasional yang kedua ini dapat berjalan lancar, sukses dan bermanfaat bagi 44 kita. Demikian kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan dengan ini, hari Jumat pukul 20.30 WIB dengan resmi workshop nasional 2 menteri SMA Negeri 1 sendiri saya nyatakan dibuka.
orang yang sukses menurut Lipan ada orang yang menghormati seniornya. Pak Wali dengan tegas mengatakan tadi, para sesepuh itu berarti seorang anak muda, seorang yang jabatan tinggi Pak Wali Kota masih mau menghormati sesepuhnya. Insya Allah dia akan tetap akan menjadi seorang kota yang dan hanya Wali Kota yang bisa menjadi presiden Pak, tapi nggak bisa Pak Gubernur nggak bisa. Yang bisa menjadi presiden dari kota adalah Wali Kota di Indonesia. Mungkin dari Solo, mungkin dari Kediri, jabatan. Baik. Jadi kesimpulan di sini adalah kita harus peduli, kedua kita harus ada link and match antara kita sehingga kita bisa tahu berapa sebetulnya anggota kita, berapa sebetulnya anggota kita yang mampu, berapa sebetulnya anggota kita yang peduli sehingga kita bisa mengisikan dengan baik. Kalau kita hanya berbicara bagaimana mengatasi tapi tanpa mendasari. Siapa yang bisa lihat berapa jumlah penduduk Indonesia? Kelak lebih dari 50. Kata apa? BPS. Badan bisa saya. Kata siapa? Katanya pemilu, apa? Kata pemilu atau IKTP. Apa? Kami sebagai yang pernah menjabat, kami sampai menanyakan kepada presidennya apa? Kenapa? Kenapa nggak RT/RT contoh DKI atau Cinta Wali Kota? Tidak. Mudah sekali akan datang sukses. Saya kira sebentar itu sehingga upaya kita adalah kepedulian para alumni untuk membantu Pak Wali Kota khususnya untuk memajukan Kediri Wali Kota dan juga terutama untuk adik-adik kita yang SMA di Kediri dengan catatan marilah kita obat sistemnya semuanya dengan apa? Dengan yang masukan-masukan kita yang mungkin penawaran kita. Saya kira sementara itu cukup sekian. Ya, kebetulan sudah saya sampaikan kepada para alumnus, mohon berkenan partisipasi semua kita untuk membangun sekolah kita. Ya, sekolah kita ini sekarang kalau tidak salah perlu 40 komputer. Nah ini kayak saya juga mengimbau kepada teman-teman sekalian, adik-adik juga yang menurut ini mungkin saat ini katakanlah masih berjabat dan sebagainya, marilah kita bangun SMA di sini. Ya. Nanti harapan kami, selaku ketua, dan nanti pada tanggal 10 September akan lengser. Ya. Gantikan mungkin dari adik-adik yang lebih penting karena sudah sepuh ini sudah banyak ikutnya, saya sudah banyak ikutnya. Ya, ini cerita Wali ini, videonya ini sangat-sangat menggembirakan. Sebetulnya mohon maaf, potensi kita ini banyak sekali. Ya, kebetulan lagi nih, kita di selama di Jakarta, semua apa kegiatan ini Jakarta ini sering. Tadi di Pak Wali sudah mengatakan bahwa Pak Tur itu lebih gedungnya lebih gede lah daripada Sian. Memang Sian Yuri itu kumpulan dari seluruh SMA pusat sendiri, SMA diri, tapi kalau kantor khusus SMA Negeri 1 Cengkareng. Oleh karena itu mohon para alumnus, marilah kita berpartisipasi. Ya, kalau jadi pengurus biasanya, mohon maaf ini, kita ini sosial dan secara sosial jadi jangan mengharapkan gaji lah gitu. Ikhlas karena saya sendiri saya tidak akan jadi begini tanpa SMA Negeri 1 Cengkareng. Ini harapan kami bahwa data kami sudah kami mulai bahkan sudah awal dari Pak Bambang Irawan yang memotivasi kami untuk selalu mengumpulkan data ini dalam pendataan. Juga sejak reuni akbar yang kedua ya, yang kedua insyaallah, yang kedua itu insyaallah sudah mulai tertangkap, sehingga akan bisa terlacak para alumnus SMA Negeri 1 ini. Dan yang terakhir, kami berharap kehebatan Palungkuri ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, gaungnya tidak hanya di tempat ini, sudah sampai kemana-mana.
mari kita jaga. Bagaimana jaganya? Dengan asah, asih, dan asuh. Kata dihajar dua kali. Asah, asih, asuh itu ada tiga hal yang perlu dilakukan. Kita bisa ngomong, bisa ngomong, dan bisa amok. Insya Allah kalau bisa dilakukan, maka yang namanya ingat sosun tuwodo, ingat dio mengungkaso, tumpuri handayani, pasti akan bisa tercapai. Selamat untuk Pak Lur. Makasih Pak Lur. Nah, kalau masalah organisasi ini memang mau berkelanjutan, maka yang pertama positioningnya Pak Lur itu di mana? Ini penting. Kalau kita nggak tahu positioningnya, nanti apa nggak bisa fokus gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, setelah itu mungkin organisasinya ini nanti, karena ini memang mau ditajamkan, mau dibawa kemana, organisasi yang efektif, efisien, atau fleksibel. Nah, itu penting juga. Lalu orientasinya kemana? Kalau kemarin sempat kita berbicara, kita harus punya usaha-usaha. Karena masih banyak orang-orang produktif yang ada di kota Kediri yang bisa. Lalu berikutnya juga, manajemennya. Kalau manajemennya mungkin ya, semua sudah ada pengalaman, dan nanti di situ baru kita bisa lebih sustain gitu ya, sampai sustain. Terima kasih. Saya kira kalau dari kita begitulah Pak, ini model daya praktisi begitu ya, cepat ceplos. Tapi mudah-mudahan ke depan sesuatu yang membanggakan ini menjadi suatu jariah, suatu nilai-nilai yang lebih tinggi, tidak hanya di dunia ini saja, yang memberkahi lingkungan dan sebagainya. Karena dua titik kunci yang mengkhususkan alumni SMA itu ada dua, bedanya dengan perguruan tinggi. Pertama sekolahnya, yang kedua kotanya. Beda kalau di universitas itu nggak sampai begitu kan, kotanya udah dari macam-macam. Tapi kalau di Pati alumni SMA pasti 80% dari kota itu sendiri. Saya kira demikian ya, terima kasih. Kalau tadi data-data ini kita lihat sekarang, Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya lihat yang kira-kira usianya ya sebanyak kita ya, yang paling muda Pak Wali aja ini. Maksud saya, tentunya kalau kita bicara alumni kan yang paling banyak harusnya kan alumni yang paling dekat, yang paling baru lulus loh Pak. Itu yang paling dekat, kadang-kadang terlewati kita. Justru yang jauh-jauh itu yang lama-lama gitu. Yang enggak, ya yang dekat-dekat itu Pak, mulai yang dekat itu. Apalagi itu datanya kan masih banyak, masih lengkap, masih lebih lengkap dari sekolah. Jadi dari sini aja dulu, dari sekolah A, kemudian nanti dikembangkan sampai ke sana. Gunakan media-media sosial. Kami sekarang misalnya, saya ini alumni di Surabaya tahun angkatan masuk tahun 1982. Baru saja 1-2 minggu ini Pak, menggunakan WhatsApp itu loh Pak, grup. Wah, bisa kumpul semua dan setiap hari kemudian kayak yang kita lakukan dulu. Nah, misalnya kayak gitu. Ini sangat membantu kita. Barangkali itu mungkin sebagai hambatan untuk kita bisa ngomong-ngomong, diskusi lebih lanjut. Demikian, terima kasih.